Kita masih di acara Sudut Pandang dengan Pak Gusti. Ya Pak Gusti, ya, Pak. Bisa dijelaskan tadi tentang potensi pariwisata? Kalau saya lihat memang sebetulnya kita di Kepri itu sudah menjadi tiga besar Indonesia ya untuk pariwisata, terutama Wisman. Itu sekarang atau dari dulu memang sudah tiga besar? Dari dulu sudah tiga besar. Saya pikir sudah beberapa tahun yang lalu, sudah lima tahun terakhir itu kita tiga besar. Di pertama itulah Jakarta, Bali, dan kita untuk Wisman, Pak ya. Dan tentu sebetulnya ini blessing daripada kita berdekatan dengan negara tetangga. Cuman memang kita masih lemah dalam kaitan dengan lama orang menginap di sini, length of stay-nya masih. Length of stay dan cenderung masuk spend money-nya. Cenderung dari tahun ke tahun itu, dari dua tahun terakhir ini turun justru length of stay-nya. Jadi terakhir itu. Terakhir itu tahun lalu itu masih sekitar 1,9. Ya. Sekarang turun jadi 1,71 hasil survei kita terakhir ya. Kita juga ada melakukan survei kepada orang-orang yang keluar dari Batam, jadi keluar daripada pelabuhan yang ada di Kepri ini kita survei. Itu survei BI, survei BI ya. BI, Pak. Jadi namanya passenger exit survey. Passenger exit. Jadi orang-orang Wisman yang keluar dari sini kita survei spendingnya berapa, dan tentu juga ini spending juga masih belum begitu besar ya, dan kita kalah dengan daerah-daerah lain seperti berapa itu Pak, pembandingnya gimana kira-kira? Di sini berapa? Kalau di di Kepri ini ya per hari itu masih dalam kisaran sekitar $150 dollar Sing atau Amerika US? US. Jadi itu masih relatif rendah kalau kita melihat. Jadi sebetulnya apa yang harus kita lakukan ke depan? Kalau di tempat lain Pak tadi berapa gitu? Kalau di tempat lain itu, saya ambil contoh mungkin di Sumatera Barat itu dia udah hampir 200 misalnya. 200 US per orang, per Wisman? Itu yang kalau kita lihat. Apa penyebabnya Pak? Kenapa? Apakah di sini ketersediaan kebutuhan mereka kurang atau gimana Pak? Bisa dijelaskan? Ya pertama tadi, pertama dari hasil riset itu menunjukkan bahwa kebanyakan turis yang masuk kita ini kan memang mayoritasnya Singapura. Singapura memang ini pilihan dia weekend ya. Dibandingkan dia weekend di Singapura, weekend di sini lebih murah. Lebih murah di sini. Dan semuanya dia mendapat macam-macam kan. Bisa tempat hotelnya, kemudian leisure-nya juga, kemudian juga makan. Jadi lebih saya lihat itu cuman tentu ini sebenarnya ini potensi ya, potensi yang ada, dan itu kan kita tanpa ada promosi yang banyak itu orang udah datang, orang datang sendiri ya. Nah sekarang sepertinya gimana inovasi kita untuk mencoba menguras uang orang-orang Singapura yang datang sini. Itu yang mungkin salah satu, mungkin nanti ya dengan berbagai event yang harus kita lakukan dan segala macamnya. Saya lihat memang apa yang dilakukan oleh Pemkab Batam sebelumnya dengan Pemkab Batam membuat banyak-banyak event itu sebenarnya juga bagus untuk melakukan. Pariwisata kita tuh masih belum berbasis komunitas. Artinya mungkin yang perlu dikira dorong itu bagaimana pariwisata ini memang menjadi salah satu mata pencaharian atau menjadi salah satu keinginan masyarakat sendiri ya. Artinya masyarakat tuh mendapatkan manfaat dari perkembangan pariwisata di sini. Sekarang tuh mungkin masyarakat atau komunitas yang ada di Kepri atau di Batam belum merasakan. Mungkin sekarang mungkin turis yang ke resort dan segala macam. Dan bahkan kalau kita lihat mungkin seperti yang di Bintan gitu ya. Di Bintan itu ya mungkin kita bisa bertanya apakah itu sudah memberikan dampak positif ke masyarakat sekitarnya enggak? Ya Bintan itu gitu ya, Lagoy misalnya kan. Karena dalam beberapa hal saya lihat mungkin makanan itu juga kadang-kadang bukan makanan lokal yang disajikan. Kemudian souvenir-souvenir bahkan itu saya lihat souvenirnya ini yang di riset juga iya, oleh Bengi. Iya, yang di apa yang di ya, yang souvenir yang dijual sana justru dari Thailand. Pertanyaannya, bagaimana merubah mindset dari masyarakat tadi yang UKM yang industri biasa beralih ke pariwisata? Bagaimana merubah mindset ya, ini kan dalam waktu yang relatif singkat? Karena ini sudah mulai arusnya mulai berjalan. Ya sekarang sih sudah mulai Pak ya. Kalau saya sudah mulai dengan kolaborasi dari teman-teman dari pariwisata, pemangku wisata, kemudian
Sekarang ini udah sering FGD, kita juga sering undang teman-teman itu. Dengan? Ya, FGD. Para UKM. Para UKM, kemudian memang terus kolaborasi, akademisi, pemerintah gitu ya. Ya. Pemerintah pun juga bukan hanya pariwisata, kita bukan hanya bicara dinas pariwisata saja. Tapi di sana itu masuk dinas UKM-nya, dinas lingkungan hidup, dan itu harusnya kan sesuatu yang terintegrasi kalau kita berbicara pariwisata ini. Karena banyak aspek yang didorong. Dan juga mungkin kalau kita lihat forward linkage daripada pariwisata ini sangat banyak. Industri misalnya akomodasi pasti akan meningkat. Industri makan minum pasti akan meningkat. Souvenir, kemudian wisata belanja, transportasi domestik dan lokal dan segala macam. Banyak sektor-sektor yang berpengaruh pada wisata ini. Tentu semuanya harus kita ke depan. Sekarang ini kami dari BI ini sedang juga melakukan diskusi dengan Kemenpar, ini teman-teman di pusat. Kita akan coba membuat mengukur berapa banyak sih kontribusi para wisata terhadap ekonomi kita. Karena sekarang ini kan memang kalau kita bicara sektoral yang ada di PDRB itu kan ada 17 sektor. Itu kita menghitung para wisata itu hanya melihat misalnya yang terkait itu kan sebenarnya makan minum, akomodasi, transportasi. Cuman itu kan masih bersifat global. Ya, kalau yang lokal, multiplier effect-nya gimana? Ada nggak data yang kita sudah? Sekarang ini kami, saya di BI baru kita melihat tiga aspek ya. Akomodasi, kemudian makan minum, dan transportasi. Baru tiga itu. Ini memang belum begitu akurat sebetulnya. Nah, sekarang kita lagi menyusun metodologi untuk menyusun PDRB untuk pariwisata. Mudah-mudahan di tahun ini dia bisa jadi dan itu nanti akan diimplementasi kepada semua kabupaten kota. Karena saat ini pariwisata itu sudah diklaim menjadi penghasil devisa yang paling papan atas ya. Sudah di atas penerimaan CPO, Pak. Termasuk minyak bumi. Iya. Jadi udah CPO itu sudah mengalahkan pariwisata itu sudah mengalahkan CPO. CPO ya. Jadi mungkin tapi tentu metodologinya harus kita benahi. Perlu nggak Pak kira-kira di Batam dihidupkan lagi badan yang khusus untuk memanage sini soal kepariwisataan? Dulu kan ada Batam Promotion Tourism Board ya begitu. Sekarang masih ada lagi yang begitu, yang khusus Pak, yang spesifik. Saya pikir itu perlu. Karena kemarin kita juga sempat diskusi juga. Saya juga kemarin sempat beberapa kali berkumpul dengan teman-teman pemangku wisata. Karena ini terkait dengan kegiatan dalam kita melakukan kajian, kita kan ada FGD dengan beberapa pengelola wisata. Itu juga salah satu yang kelemahan kita sebetulnya memang tidak ada satu badan yang memikirkan bagaimana secara ini ya, secara terintegrasi ya. Kapan itu Pak kira-kira bisa disepakati dan langsung dibentuk? Karena sebetulnya ini sudah ada kesepakatan, cuman kemarin itu masih ada kendala terkait dengan masalah operasional cost di. Tapi kalau ini sudah menjadi di kategorikan penerimaan yang papan atas kan harusnya lebih konsen ke sana. Jadi kemarin udah ada sempat juga pembicaraan itu sebetulnya teman-teman dari pemangku wisata itu nggak keberatan misalnya mengalokasikan ada bagian biaya promosinya untuk dan rata-rata mereka tuh komit untuk karena memang perlu adanya tourism board ini ya. Dan juga selama ini kan kayak pariwisata di kita ini tourism board harusnya dia punya strategi bagaimana mensinergikan berbagai pemangku kepentingan event-event dan segala macam ini. Event-event itu harusnya memberikan harus terukur ya, setiap event yang kita lakukan harus terukur berapa sih sebetulnya nilai tambah atau penghasilan yang kita bisa raup dari penyelenggaraan event ini. Sementara selama ini kan kita nggak pernah. Belum pernah ya? Belum pernah kita lakukan. Itu sebenarnya nggak, saya pikir nggak, bukan sesuatu yang sulit. Jadi kalau misalnya setiap ada event itu, ya saya belajar dari teman-teman di Banyuwangi itu Pak. Ya, Banyuwangi itu setiap event itu dia selalu ada. Oh, yang sering bikin festival ya? Festival budaya. Mereka bikin event, bikin festival, itu dibarengkan dengan misalnya bazar UKM. Menurut Bapak, di antara tiga, ini ada tiga saya lihat ini ya, penguasanya, tanda petik ya. Provinsi, Kepri, Kota Batam, terus BP Batam. Siapa di antara ketiga institusi pemerintah ini yang lebih konsen terhadap pariwisata? Sebetulnya saya melihat
Ya semuanya juga konsen ya, cuman kadarnya beda-beda. Tapi yang bahkan penting, kadang saling sikut kali. Ya. Yang paling penting adalah bagaimana bersinergi, Pak. Itu ada kira-kira. Menurut Bapak, kira-kira. Saya pikir itu bisa. Pengamatan Bapak bisa sudah terjadi nggak? Atau makin merenggang atau? Ya mungkin saya pikir ya ke depan harus itu dilakukan. Itu kan sebenarnya dari Pak Bulimar, kemudian Pemko, sekarang BP Batam. Ya. Ini Pak, saya data yang saya peroleh soal inflasi Pak, antara terakhir 2018 kalau nggak salah, antara 5-4%. Gimana bisa dijelaskan ini soal inflasi? Saya juga bersyukur inflasi kita di 2018 kemarin sebesar 3,47. Jadi sebetulnya itu di bawah target sentral kita. Target sentral kita itu 3,5. Hampir sama dengan pertumbuhan ekonomi. Dikit lebih dikit lagi, agak sedikit di atasnya 4,56. Jadi ya masih ada spread ya. Jadi sebetulnya ya semakin besar spreadnya itu semakin baik lah. Ini sekarang walaupun udah positif, tapi sebetulnya masih perlu kita tingkatkan lagi. Apa kira-kira yang salah? Ada yang salah di sana? Kalau inflasi sebetulnya ini udah bagus Pak. Karena saya lihat nih 2016 tuh kita sekitar 3,57% ya di atas inflasi nasional. 2017 kita 4,03%, naik lagi. 2018 ini 3,47%. 3,47%. Trennya udah turun. Dan sebetulnya ini adalah prestasi juga. Saya pikir ini prestasi buat Kepri dan juga Batam dan Tanjung Pinang. Karena kita berhasil mengendalikan inflasi volatility food. Karena pada waktu di awal tahun 2018 kemarin, saya dengan TPID itu sepakat bahwa kita harus mencapai volatility food itu tidak boleh lebih daripada 5%. 5%. Kita lakukan. Kami kan juga ada koordinasi di BI, ya. Kita antara BI ke pusat ya. Kita kasih masukan. Untuk daerah mungkin ini karena kita bagian daripada kita mensupport Pak Gubernur lah ya. Pak Gubernur itu kan sama dengan presiden kita di Kepri lah. Presiden kita. Jadi ya saya mengasih saran kepada Pak Presiden kita. Ya, Bapak Pak Gubernur melalui TPID juga. Kita sepakat itu memberikan masukan kepada pusat bahwa masalah harga tiket ini sangat berpengaruh kepada kita. Ya. Tambah lagi yang 2019 itu ada lagi bagasi berbayar. Itu juga dari hasil survei kita yang terakhir dampaknya kepada UKM-UKM yang ada di Batam nih Pak. Karena selama ini mungkin kalau orang dari Batam itu bawa luti gendang, bawa makan-makan oleh-oleh gitu ya. Nah, sekarang ini memang berkurang. Sana juga. Ya. Itu menurun ya? Itu surveinya terakhir? Itu menurun dan itu memang ya mungkin saya pikir wajar aja karena bisa jadi harga bagasinya lebih mahal dibanding harga kuenya gitu. Ini lu bawa oleh-oleh ya. Ya, Pak Gusti, ini kalau bisa kita berkilas balik sebentar tentang Batam ini ya. Awal Batam ini dibangun katakanlah pada era Habibie ya, Pak BJ Habibie. Itu pertumbuhan ekonominya waktu itu kalau nggak salah ya, tolong diluruskan, kalau nggak salah mencapai 20%. Jauh di atas rata-rata nasional ini, itu kenapa waktu itu bisa? Gimana kira-kira? Dulu kan ya kalau kami lihat memang pada waktu zaman Pak Habibie itu kan memang istilahnya ya kalau kita bisa ibaratkan tahapan satu production cycle gitu ya. Pada waktu zaman Pak Habibie itu kan ya kan udah mulai masalah tahapan production cycle itu kan ada empat tahap kalau kita bisa equalkan dengan kondisi kita di sini ya. Pada waktu Pak Habibie itu udah masuk di tahap growth ya, perkembangan. Jadi pertumbuhan, tahapan pertumbuhan. Tahap pertumbuhan. Ini tahap dua lah ya. Ya. Jadi tahapan pertumbuhan itu memang kalau kita lihat dari siklusnya itu memang akan terjadi peningkatan yang signifikan. Karena dulu kan ekonomi kita masih kecil, dengan tambah infrastruktur dan segala macam yang begitu besar, itu kan bisa menggerakkan ekonomi menjadi lebih. Sekarang kita udah tahapan, mungkin saya lihat ini udah maturity ya, udah tahapan yang maturing lah istilahnya. Dan mungkin udah mulai juga ke tahapan ke declining gitu ya. Karena memang kalau tidak salah pada waktu zaman Pak Habibie itu kan ada teori, mungkin Pak Turi Balon. Turi Balon itu kan balon pertamanya kan Singapura. Singapura penuh,
ditampung oleh Batam. Kemudian Batam penuh ditampung nanti Rempang Galang. Ya. Tapi Rempang Galang kan enggak jalan sampai sekarang. Termasuk jembatan, fungsi jembatan yang keempat itu. Kemudian juga Bintan Karimun juga enggak jalan. Jadi memang teori yang di apa rencana yang diharapkan Pak Habib itu memang belum jalan gitu. Jadi sebenarnya kalau itu bisa jalan, Batamnya mungkin udah tahapan maturity atau declining udah penuh, nanti masuk ke Rempang Galang. Agusti, ini kan memang zaman selalu berubah, siklus tetap berjalan. Tapi kan bagaimanapun ekonomi kita ini harus tetap kita pertahankan. Nah ini mungkin yang kita tanya Pak Agusti. Tapi sebentar, pemirsa, kita masih tetap di program Sudut Pandang dan kita masih banyak menggali hal pertumbuhan mengenai ekonomi Batam Kepri kepada Pak Agusti. Tapi setelah yang satu ini.